Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Nyambi Oke, tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi. Untuk Anda yang berprofesi atau untuk Anda yang nyambi. Teman-teman para sahabat bonsai dimanapun Anda berada, ini ada loa kita yang sudah berkali-kali saya upload ke YouTube untuk memberikan tutorial atau berbagi, sekedar berbagi kegiatan perawatan dari loa saya ini. Hari ini loa kita ini sudah semakin rapat ya, perantingan dan seterusnya ini sudah terlihat bagus, tetapi perlu dikoreksi dan perlu di dirapikan, mana yang harus dibiarkan terlebih dahulu, mana yang harus dibuang dan seterusnya. Ini kondisinya gini, sudah 3 tahun ya ini saya tanam dan sudah lumayan untuk ukuran medium ya, untuk ukuran medium teman-teman. Hari ini akan saya cobakan pruning, tetapi atau akan saya cobakan rapikan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipertahankan dari loa ini, cabang dan rantingnya. Akan kita mulai pruningnya terlebih dahulu. Nanti setelah di pruning akan kita cek mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibuang. Karena tapi untuk pruning ini memerlukan waktu yang agak lama ini, teman-teman. Teman-teman para sahabat bonsai dimanapun Anda berada, ini hasil pruning ya, tapi tidak saya pruning semua, hanya saya rapikan karena ini waduh ternyata root ternyata banyak sekali daunnya, harus satu-satu. Ini akhirnya sudahlah, kita rapikan aja. Jadi hanya dirapikan, tetapi ada yang masih di loss seperti ini teman-teman. Ini masih loss karena keseimbangannya belum terpenuhi, masih jauh sehingga masih di loss sama yang satunya ini, yang di belakangin yang ini satunya, jadi masih di loss ini. Dan beberapa lagi ya seperti ini juga teman-teman, yang di bawah itu kan belum seimbangannya ya, belum begitu nyampe sehingga masih di loss. Biarkan terlebih dahulu ini. Jadi hari ini tadinya mau saya pruning habis, daun turun semua, tapi wah ternyata luar biasa padat sekali daunnya. Terpaksa karena waktu udah sore ini ya, sudahlah kita rapikan aja. Jadi hasil sementara loa kita ini ya, ini hasil sementaranya. Loa kita ini tidak dipruning habis, tapi saya rapikan dan disisakan yang masih belum imbang. Ini tampilan dari belakang. Banyak ya teman-teman saya loa, tapi ini yang paling keren lah di antara yang ada. Lumayan teman-teman, ini posisinya jadi untuk loa ini mudah sekali ya teman-teman ya. Hanya rutin penyiramannya. Oke, ini koreksi saya yang lainnya, ada serut, ada kimeng, ada sancang. Ya teman-teman, semoga bermanfaat ya kegiatan hari ini, sore kali ini.